Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini aku akan memasak ayam balado. Nah, kalian mau tahu caranya seperti apa? Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya. Tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke? Ini bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Ini bahan untuk direbus bersama ayamnya. Ada 8 bawang merah, ketumbar secukupnya, dan jahe yang sudah dikupas 1 cm. Kita masukkan semua ke dalam blendernya ya. Tambahkan air sedikit saja ya untuk memblendernya. Nah, ayam yang sudah kita cuci bersih kita taruh di dalam panci. Bumbu yang sudah di blender kita campurkan ke dalam ayamnya. Lalu tambahkan air sampai ayamnya terendam ya. Lalu dikasih sejumput garam. Kita tutup deh pancinya. Tunggu sampai ayamnya tercampur dengan bumbunya ya. Kita siapkan untuk bumbu baladonya ya. Di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih, 2 buah tomat, dan cabai merah secukupnya. Kita masukkan semua ke dalam blendernya ya. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu sebelumnya. Ayam yang sudah direbus bersama bumbu, kita goreng deh. Ayamnya sudah berubah kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat ya. Saatnya menumis sambal baladonya. Minyaknya lebih sedikit ya dibanding menggoreng ayam tadi. Kita aduk-aduk ya supaya tidak menempel ke wajannya. Tambahkan 1,5 sendok teh ya untuk masakonya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu diaduk-aduk deh supaya mencampur merata. Kalau sambal baladonya sudah blubuk-blubuk seperti itu, sudah siap untuk dimasukkan ayamnya. Oke, kita campur-campurkan antara sambal balado ke ayam gorengnya.
Setelah bumbu tercampur rata ke semua ayam, kita matikan kompor dan sajikan ke dalam piring. Yeay, udah jadi deh ayam baladonya. Selamat makan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, supaya aku semangat bikin videonya. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai bertemu kembali, bye-bye.